laghfirtu birahmatika ya arhamar rahimin. Diriku dan semua ketua Kabarwis Kabupaten Kudus, dan juga saya hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang selalu kami cintai dan selalu banggakan. Puji syukur. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, walaupun hujan, ternyata ada hikmah besar. Dan ketika hujan tadi kita sudah berdoa bersama, mudah-mudahan hujan malam hari ini merupakan simbol rezeki untuk bangkitnya desa wisata, karena komisinya baru semua untuk masuk ATJ. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kepala Desa Kesambi beserta seluruh masyarakatnya yang telah berkenan menerima teman-teman semuanya, termasuk ini punya camat yang luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Pak Aan. Mana teman-teman? Ya, terima kasih. Dan akhirnya kemarin saya beranikan di Pak Asisten, Bu PLT Kominfo ya. Wisata yang nanti ke tempatan, tetapi hajat atau mantunya Pok Darwis dan desa wisata se-Kabupaten Kudus. Untuk itu saya mohon dukungan teman-teman semua. Nanti kalau misalkan memang bukan memang ya, tapi memang apa namanya, desa ketempatan di Kudus, dimanapun desanya, saya mohon nanti support dan dukungannya. Kita bentuk panitia, semua harus terlibat di dalam kesuksesan atau mensukseskan kegiatan tersebut. Siap Bapak Ibu ya? Nah, terima kasih. Bu, kalau Kesambi dapat SK-nya, nanti kita ngajak teman-teman, mengajak Pak Bupati supaya Ibu jadi langsung dilantik jadi ketua. Gini kemauan tambahannya Bu, sekali lagi kula nyuwun bantuannya pun segera untuk diterbitkan SK-nya. Matur suwun Bu. Oke. Baik untuk teman-teman sampun nggih. Oh, ya, alhamdulillah. Pak Anies catet. Oh, ya, siap. Nggih, terima kasih untuk di kesempatan yang baik ini sangat gayeng sekali, karena di tengah-tengah ada apa namanya untuk Pak Jiwan, terus kemudian dana Bu PLT, matur suwun sedoyo, dan juga untuk dari Pok Darwis Sangga Putong ya Pak ya. Nggih, matur suwun untuk kita diberi tempat ya, ngrusoi. Tapi alhamdulillah walaupun tadi itu hujan, tapi alhamdulillah semakin gayeng malam-malam ini. Doroso-roso mulih. Betul mulai. Nggih. Gitu saja untuk dari teman-teman di kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah ilmu yang nanti kita dapat kita bisa menularkan untuk teman-teman kita. Sekali lagi dari saya, wong kiongan untuk wong setro ya. Menawi kula ada kesalahpahaman nyuwun ngapura. Saking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.